Kali ini aku bakal ngajak kalian untuk mengurus sapi. Jadi kan aku hari ini lagi sendiri di rumah ya, sama adik aku yang paling kecil doang yang umurnya masih 6 tahunan. Nah, jadi kan ayah sama ibu aku sama adik aku tuh barusan beli sapi 2 ya. Apa sih? Lembu ya, lembu 2. Momo lah, momonya 2 kan. Jadi ini udah jam berapa? Udah jam 3. Aku disuruh ngasih makan sapinya, guys. Aku disuruh ngasih makan sapinya. Jadi ayo kita ke belakang rumahku buat main sama sapinya dan ngurusin sapinya. Sebelum aku ke belakang rumah, aku mau pakai sunscreen dulu guys, karena di belakang rumahku tuh panas banget. Hari ini panas banget. Jadi aku mau pakai sunscreen dulu biar aku nggak apa ya, panas nanti. Pakai dua ruas jari ya. Langsung kita pergi. Oke, langsung kita pergi guys ke belakang. Kita OTW. Gelap banget ya. Kita sudah sampai di belakang guys. Kita sudah ke belakang rumah aku guys. Lihat guys, dia udah mencuri makanannya tuh. Dia udah mencuri langsung. Dia curi makanannya. Silau ya. Jadi kenapa kali ini aku pengen kontenin? Kenapa aku kontenin? Karena ayah, ibu aku sama tante-tante aku kayak nyuruh, coba deh ngonten menjagain sapinya, dikontenin. Jadi aku kontenin. Jadi aku ngomongnya kecil-kecil guys, aku malu sama tetangga. Pelakunya, kamu mencuri ya? Jadi aku orang tua aku beli 2, terus satu di sana diikat. Ya ampun, kamu ngapain mencuri? Jadi ini rumputnya itu udah dicari sama ibu aku sama adik aku. Dia tuh carinya jauh, kalau dari rumah sekitar 30 menitan deh, karena di rumah aku tuh nggak ada rumput-rumput kayak ginian. Dia masih mencuri gitu. Ini tadi udah kututupin, dia masih mencuri. Baiklah, karena udah jam 3, udah jam dia makan, ayo kita kasih makan guys. Aku mau kasih tau, sebenarnya aku tuh takut sama sapi guys. Aku sebenarnya takut sama sapi, tapi karena aku udah
berapa ya, dia udah sebulan kayaknya, udah dibeli sebulan lalu dan udah lama, selama sebulan. Jadi aku mulai berani, ada yang panggil, mulai berani. Jadi nih sapi ya, aku sebenarnya takut sama sapi, sama momo begini, apa sih, apa lembu ya deh, ini lembu ya, lembu jawi ini, apa namanya, momo. Ini hewannya apa sih ini? Enggak, ini hewan apa? Lembu kan? Ketahulah macam-macam karena masing-masing daerah nyebut namanya beda-beda. Ini ada namanya. Yang ini siapa namanya? Meme. Yang ini Meme, yang ini? Baby. Baby. Ini Meme, ini Baby. Dan mereka masih takut sama aku, sekarang sudah berani. Makan terus kepalanya kita lulus, dia ngejilat. Aku takut sih sebenarnya, cuman sedekat. Dia mau ngejilat. Cukup. Ini lagi hamil ya, lagi mengandung anak. Aku juga nggak expect aku bakal ngejagain sapi. Ini pertama kalinya aku merawat sapi, ngejagain sapi. Aku tuh pencinta hewan guys, tapi aku gak suka hewan ular, cacing gitu. Kaget. Lagi di belakang rumah sama adik aku tuh, kepalanya nongol sih. Ini lagi di belakang rumah. Kita sini sekopnya, sekop. Jadi ini rumahnya tuh kotor, banyak pupuknya. Karena banyak pupuknya, mari kita bersihkan. Jadi kita akan membersihkan buang pupuknya. Jadi di depan itu sudah disucikan pupuk ya. Kita taruh situ dulu, kita kumpulin. Okay guys, aku udah siap membersihkan kandangnya, sumpah capek banget. Mana babynya tidur? Jadi mereka udah pada tidur, udah pada makan. Kita tidur ya. Bangun tidurnya. Nabi juga hampir ketiduran. Tuh anaknya ada bangun. Oh guys, jadi segitu aja video aku hari ini. Aku udah selesai. Kenapa? Okay guys. Mumunya aku bangun. Hai guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Makasih udah nonton. Kali ini aku kayak gimana aku merawat mereka berdua.
jangan lupa like, comment, dan subscribe terus share videonya, dan juga ikut menonton. Bye bye. Jangan lupa follow Instagram aku. Dan jangan lupa follow TikTok aku. Jangan lupa gabung ke komunitas WhatsApp aku. Semua linknya ada di deskripsi. Bye bye.